Mbak Mila dan Mbak Ayu ya. Ini adalah salah satu sahabat kita yang kita hipnotis di jalanan ya, saat kita street hipnosis di Edupak Solo. Bagaimana sih tanggapan mereka ketika setelah ketemu dengan kita dan setelah dihipnotis? Apakah masih takut dengan hipnotis atau bahkan malah kondisinya lebih nyaman atau lebih baik dan sebagainya? Mari kita langsung lihat tanggapan mereka. Gimana? Gimana Mbak, kira-kira Mbak setelah dihipnotis ya? Beda banget dari awal, udah kelihatan lebih apa, ada semangat lagi, nah, gitu. Lebih segar semangat. Sekarang udah gimana ya, nggak takut lagi sama itu. Nggak takut, tapi tadi awalnya gimana tadi padahal? Tadi awalnya takut banget ya, nah gitu ya. Kalau Mbak Ayu? Sama. Sama ya, intinya lebih familiar lagi dengan hipnotis dan nggak takut lagi ya. Oke, baik pemirsa, itu salah satu testimoni dari sahabat kita yang kita hipnotis di tempat umum di Taman Edupak tepatnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya Mas Andi Vian. Oke, semoga sukses selalu ya. Salam sukses.